Halo, jadi di Music Everywhere hari ini aku akan minta Bang Dustin sama Bang Muslim untuk jadi produser musik. Biasanya kan aku yang produce musik, tapi mereka sekarang. Kebetulan mereka bilang tadi mereka ada ambil pendidikan di Berkeley US untuk music production majornya. Jadi ya kita ngelihat gimana hasil produksi musik mereka hari ini. Kita mulai dengan sound apa ya kira-kira ya? Tuner. Tuner nggak ada soundnya. Tuner. Sebelumnya bisa main alat musik gak sih Bang Muslim? Saya gitar lah dikit-dikit, Dustin drum gitu. Iya yes, bener Bang. Wah. Piano juga sempet main dulu. Oh sempet? Yang suara Ini suara piano ya. Nah sebagai produser musik, kita memang tidak wajib bisa main semua alat musik. Yeah. Oh, okay. Tapi kita harus paling tidak punya pengetahuan. Nah jadi karena basicnya adalah musik produser, harusnya sedikit piano bisa, terus alat musik lain, gitar juga bisa. Okay. Sekarang aku mau minta salah satu dari Bang Muslim atau Dustin main piano nih. Tapi bebas, silahkan mau bunyikan seperti apa. Biar aja dong seandainya. Terang. Iya deh. Siapa main? Mulut ente aja. Ngarang berarti ini ya? Iya, bebas. Oh, oke, okay. Oh, diputer dulu. Dah. Oke. Mantap. Oke, piano udah. Sekarang mungkin Eka bawa suling SD. Sekarang ini buat Bang Tretan nih, Bang Muslim ini kan lebih kita mau bikin, kita mau cari sound-sound Arab nih. Sound-sound Timur Tengah, sound-sound Timur Tengah. Ini ya. Okay. Ayo. Hadat Ali. Masih ada lagi beberapa buat saya pilih. Oke. Karena ini Middle East, saya akan mempraktikkan suara di Middle East. Boom! Alarm. Itu sirine. Sirine. Space-nya itu nggak ada sama sekali. Oke, mantap. Sekarang instrumen bass atau apa? Masih tradisional deh. India. Nah, udah ini perkusi tapi mainnya pakai keyboard. Oke, okay, ini instrumen India kan? Iya. Ntar mau cuci tangan dulu. Dan kita harus bersih main ini. Iya, Papa habis ngobok kuah tadi. Ngobok kuah. Udah. Okay, udah gitu aja. Nah, ini India juga. Ini India. Kabi gushi, kabi gemu. Ini aja bukan itu. Leranya tuh nggak ada. Paling sekarang sound-sound ini ya, sound-sound keyboard, sound-sound synth yang kayak biar elektroniknya gitu dan pas. Pas RM. Oh, suara dia. Oke, kita lanjut. Tiap main masih dikit terus. Oke, sekarang Bang Tepsan, silakan. Simple itu ya. Yeah. Biola bang ya, biola. Biola. Agak lama terkenalnya. Gini. Biola. Biola. Iya. Tapi karena biola mainnya pakai satu jari aja, satu tangan aja. Yeah. Yeah.
Oke. Okay. Sekarang request mau suara apa lagi? Aku coba cari ada nggak di sini. Siul. Binatang ada binatang. Suara gini pak. Ayo, yaudah deh, boleh deh. Sekarang suaranya dibuat sendiri. Dibuat ya? Ya, dibuat sendiri loh. Nah, sekarang kita kameranya udah ada mic, jadi silakan bang gantian deh, bang Tretan dulu mau bikin suara apa untuk dimasukin ke dalam musik. Tangkap Coki! Tangkap Coki! Tangkap Coki! Saya ngapain? Ya udah. Seh, lu ngapa? Seh, lu ngapa? Seh, lu ngapa? Nah, oke, mantap. Gitu. Wah, memang musisi luar biasa. Musisi, musikalitas tinggi tadi. Sekarang ini nih. Arbana. Arbana. Bang Muslim masih jago nih udah. Wah. Oh, bareng nih berarti ya? Iya, bareng. Aneh yang bass sekali-sekali. Cobain deh. Itu nama cok gejing-gejing juga gitu ya, coba itu yang pemimpin sekarang untuk mengaransemen kita perlu tahu si produser musik itu sukanya sama musik apa dan dia paling nggak suka sama musik apa. Justin, kamu yang dari apa dulu? Genre, maksudnya yang disuka. Yang suka dulu suka. Yang suka. Saya paling suka musik metrok. Paling nggak suka musik-musik senja. Tidak perlu disebutin. Pokoknya senja. Ya, saya paling suka musik post hardcore. Musik genre. Genre. Tapi untuk yang paling dibenci mungkin musik-musik remix TikTok. Oke. DJ Gaga. Sekarang untuk food karena kan musiknya belum jadi, Eka bakal bawa pulang dulu untuk disusun-susun.